pasir, beli batu itu ke kota atau? Saya kalau ada, ya, kalau di dusun itu, di dusun itu pak. Ada enggak pasir di dusun itu? Ternyata baru di dusun sebelah. Ya kalau justru kita nggak ada lagi. Ya tapi ya bisa terungkap, bisa terungkap. Saya lihat dulu kalau dari Pakengon mau ke Lok Sumawe pasti lewat Jiran. Terus makannya mobil itu ada warung makan yang saya seneng sekali, ikan. Itu ada ikan, apa, warung jualan ikan namanya Warung Normal, masih ya? Tahu masih atau enggak, sudah tahun 88 masih kecil pak. Iya, bener. Ya, sekarang ceritakan apa sih sulitnya mendampingi apa ini dana desa ini, apa sulitnya? Katanya gaji udah di apa? Oh, biaya ATM, biaya transport, dan udah dimasukkan dalam gaji ya. Iya. Jadi ketika bulan pelan ya, kami keluarkan gaji itu habis pelan. Jujur. Terus apa lagi? Kalau yang selanjutnya, kalau datang ke desa agak jauh. Nanti kamu tinggal berapa kilo sih? Jauh. Oh, saya terbang dari Banda Aceh ke Wamena juga terasa jauh. Lebih dekat Banda Aceh Jakarta daripada Bitung ke Gandapura Pak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada pihak yang memiliki wewenang dalam penggunaan dana desa untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada acara sosialisasi program prioritas dana desa di Gedung AAC Dayan Daud Banda Aceh Jumat 14 Desember 2018. Selama masa pemerintahannya, Jokowi telah mengucurkan dana desa berjumlah 187 triliun. Tahap pertama 20 triliun, tahap kedua 47 triliun, dan 60 triliun pada tahap ketiga dan juga empat. Untuk tahun depan akan ditambah menjadi 70 triliun, ujar Jokowi. Ia menghimbau agar para geci dan perangkat gampung berhati-hati dengan uang desa yang berjumlah besar itu. Penggunaan dana desa, kata Jokowi, harus digunakan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan desa di gampung-gampung. Ia juga berharap segala kebutuhan pembangunan infrastruktur di desa dibelanjakan di desa setempat dan juga penggunaan tenaga kerja pembangunan 100% menggunakan warga di gampung tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi 3 tahun pelaksanaannya, dana desa di Aceh terbukti telah mewujudkan sarana dan prasarana yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apa manfaat tersebut antara lain berupa jalan desa, jembatan, drainase, pasar desa, embung desa, fasilitas kesehatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.